Iya, waktunya kita belanja ke Indek ya, teman-teman. Ini aku udah di Indek. Biasa kebutuhan bulanan ya. Kita belanja yuk. Nah, ini di sini banyak. Ini minyak oil. Ini Scarlett juga ada ya. Oh, lihat. Ini banyak teman-teman ya. Tapi aku nggak beli ini ya, aku mau ke sebelah mau beli Indomie. Nah, ini tuh ini Vietnam teman-teman, ini barang-barang Vietnam ya. Nah, ini masih barang-barang Vietnam. Kalian bisa lihat ya, ininya tulisannya seperti ini. Nah, ini semuanya itu produk Vietnam. Nah, kalau ini produk Indonesia ya teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat ya. Ini ada sabun gift ya. Cuman biasanya mereka itu apa namanya, kemasannya itu suka dibikin sedikit berbeda ya teman. Nah, ini ada sabun Kojic Korea ya. Ini juga ada softtek. Nah, ini buatan Taiwan teman-teman ya, softteknya membalut. Ini juga ada tolak angin teman-teman, tolak angin sudah muncul. Ini dua, ini tolak angin, ini 200 teman-teman. Ini ya isinya 12 saset. Ini aku selalu sedia setiap bulannya ya tolak angin, karena aku tuh mudah masuk angin teman-teman. Nah, ini ada madu. Ini madu teman-teman ya. Oh, ini ada Nutrisari. Ini toko Indo teman-teman. Indek ya. Ini sampo-sampo juga ada. Nah, ini bagian kopi teman-teman. Nih, ini kopi Taiwan. Ini kopi Taiwan ya. Ini juga kopi Taiwan barista. Barista kopi ini kayak ini enak teman-teman. Ini teh celup ya, tinggal dicelupin aja. Tuh, ini ada kopi kapal api. Ini jelas buat Indonesia teman-teman ya. Nah, ini. Tuh. Ada kopi luwak teman-teman, ada Good Day ya. Nah, di sini ini kopi kayaknya tuh Vietnam ya teman-teman ya. Tapi menurut aku ya, walaupun kopi apa gitu ya, kalau aku sih sukanya tetap
produk Indonesia ya teman-teman ya. Kopi luwak, kopi Torabika. Nah ini juga ada kopi Gude ya. Nah, ini juga kopi Vietnam, teman-teman. Nah, ini biasanya ini paling laris katanya sih enak, tapi aku tuh belum pernah nyobain. Nanti Mbak nelpon ya, Mbak lagi di luar, Dok. Ya, bye. Di sini. Ini orang rasanya enggak itu loh enak di gua. Jadi ini mau mana sih? Kok begitu? Ini ada marcan tentang minuman. Susu. Ini susu-susu Indomilk. Ini juga ada cemilan teman-teman ya, biskuit. Nah biskuit aroma juga ada di sini, itu lengkap teman-teman ya. Indeks it indeks aku biasa belanja di sini. Nah ini ada Yupi. Nah, teman-teman ya. Nah, ini sarimi, bagian sarimi ya teman-teman, tuh lihat. Ini aku mau beli mie Indomie titipan temen ya. Indomie sebelah mana ya? Nah, ini Samyang ya teman-teman. Nah, aku suka mie Samyang ini, mie Korea ya. Ini mie Korea. Ini aku suka yang ini. Daripada yang kuning itu rasa keju itu kurang rasanya, aku enggak kurang suka. Nah, aku suka lebih suka ini. Mie Samyang Korea ini. Aku enggak beli banyak. Ini ya mau tak beliin buat temen aja. Dia minta mie Indomie. Indomie mana ya? Nah, ini Indomie, teman-teman. Kita beliin Indomie. Ini ada kemasan baru kayaknya, mie goreng Aceh. Aku beliin aja ya buat dia ya. Soalnya aku juga nggak tahu kesukaannya dia apa. Ini ada ayam peyek, sate, sama rendang. Pas, nih rendang. Ini harganya 9 NT teman-teman Indomie. 9. Ini juga ada rasa spicy teman-teman ya. Ini ada berapa ini? Nah, 4 lagi. Dia pesan 10. Katanya dia mau nitip 10 ya, teman-teman. Aku beliin ini aja yang rasa sate sama rasa ini.
ini lagi ada promosi teman-teman, beli satu gratis satu. Berarti tadi aku ambil dua. Itu ya. Nah, ini Indomie semua ya. Terus di sini juga ada pasta ya teman-teman, ini kari. Kari-kari seperti ini. Nah, di sini ada coklat, ini coklat enak teman-teman. Ini coklatnya teman-teman. Kalian bisa lihat ya, kalau coklatnya seperti ini. Coklat royal. Nah, teman-teman. Ini expirednya juga tahun depan bulan 4 ya. Tuh, coklatnya seperti ini, teman-teman. Ini nanti aku sih rencana mau beli coklat tapi enggak sekarang. Tuh, coklatnya. Bagus-bagus ya. Ini juga ada. Yang ini lebih mahal teman-teman. Tuh enaknya lebih mahal. Nih, oh, coklat ayas. Isinya juga, isinya ada kacang. Nah, ini kalau ini isinya apa ya? Kacang juga teman-teman. Tuh coklat ayas. Nah, di sini ada agar-agar plain semelon. Ini ya. Nah, ini juga ada apa namanya? Biskuit ini ya. Vietnam. Ini campuran ini. Ini enak nanti aku mau beli juga buat oleh-oleh ya. Oh enggak, oleh-oleh. Tuh. Ini juga cemilan Vietnam, teman-teman. Ini enak. Ini pisang. Apa keripik pisang ya. Ini dari Vietnam. Nanti aku juga mau beli buat oleh-oleh. Oleh-oleh pulang. Eits. Jatuh deh. Tuh, itu. Banyak banget teman-teman. Nah, ini juga oleh Vietnam. Terus ini ada kurma teman-teman. Ini kurma kayaknya ini buatan Taiwan teman-teman. Tuh, kurmanya seperti ini.